Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala arsafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, para santri dan para wali santri serta para pengurus Masjid Raya Kota Harapan Indah, sebelumnya di sini yang saya hormati kepada wakil yayasan Masjid Raya Kota Harapan Indah, Pak Haji Tulus, yang saya hormati kepada wakil kepada ketua Ubudiyah wal Amaliyah Gus Fahri, yang saya hormati pemateri pada acara sore hari ini yaitu Kak Adi Pamungkas, yang saya cintai dan sayangi para murid-murid dan para jamaah sekalian. Baik, singkat saja pada sore ini saya ingin berterima kasih kepada para wali murid untuk menyempatkan waktunya ya pada sore hari ini. Dan sedikit saya beritahukan bahwasanya kami TPQ MRKHI ingin memulai kembali ya kegiatan-kegiatan kami dengan formal gitu, dengan nanti ditentukan dengan adanya peraturan-peraturan, dengan adanya kegiatan belajar yang baik ya, yang mana nanti tidak boleh lagi anak-anak itu keluar masuk TPQ MRKHI semaunya gitu. Jadi contoh sedikit di sini, minggu ini ngaji gitu, tapi minggu-minggu setelahnya tidak ngaji lagi. Nah itu nanti jika ada kedapatan seperti itu, nanti dari kami pengurus TPQ MRKHI menindak tegas bahwa untuk ingin masuk dan daftar ke TPQ MRKHI harus daftar ulang seperti itu ya. Dan kami mohon bantuan juga kepada wali murid ya untuk membantu kami menjadikan TPQ MRKHI ini menjadi lembaga yang formal gitu ya, dengan kami meminta data-data ya, data-data wali murid, dari wali murid maupun murid dari TPQ MRKHI gitu. Nanti akan kami berikan formulirnya itu di akhir ya. Nanti akan dikasihkan satu-satu oleh Ustazah Syifa yang ada di sebelah sana ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan yang terakhir adalah